teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama berkumpul untuk beribadah bersama. Semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Mari kita bersyukur dan bersuka cita. Hari ini kurasa bahagia. Tubuh kita ada gunanya. Untuk itu, marilah kita gunakan sesuai gunanya dengan baik. Tanganku kerja buat Tuhan. Anggota tubuh yang kita miliki, kiranya bisa kita gunakan juga untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Karena kita mengasihi mereka, seperti Tuhan juga mengasihi kita. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan.
teman-teman, agar kasih kita kepada Tuhan bisa bertumbuh, mari kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Buat yang sakit, semoga lekas sembuh ya. Ya adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Engkau telah membangunkan kami Tuhan di pagi hari yang indah ini untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan, pimpinlah kami dan Engkau bimbing kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan bersama dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seruan doa kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini ada dua. Yang pertama ada di dalam surat Titus pasal 1 ayat 4. Yuk kita buka dulu Alkitabnya ya adik-adik. Titus pasal 1 ayat yang keempat. Nah, sudah ketemu? Di sini kakak akan membacakan ya. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Dilanjutkan dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu di 2 Korintus adik-adik. 2 Korintus pasal 8 ayat 23 sampai 24. 2 Korintus pasal 8 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Titus adalah rekanku yang bekerja bersama aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan kami atas kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca dan mau merenungkan firman Tuhan, terlebih mau melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Ya adik-adik, adakah di sini adik-adik yang mengingat siapakah tokoh yang kita pelajari di minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Tokoh yang kita pelajari di minggu lalu adalah Timotius. Adik-adik, sama seperti Timotius yang merupakan rekan sepelayanan Paulus dan juga anak rohani Paulus, hari ini kita belajar tokoh yang bernama Titus. Dan tema kita hari ini adalah Titus yang dapat diandalkan. Adik-adik, di dalam bacaan kita yang pertama tadi, di Titus pasal 1 ayat 4, kita semua belajar bahwa Titus ini adalah seseorang pelayan Tuhan. Dia adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus sekaligus anak rohani Rasul Paulus. Dia adalah seseorang yang berlatar belakang non-Yahudi adik-adik. Dan pada bacaan kita tadi di dalam Titus pasal 1 ayat 4, Rasul Paulus ini menyebut Titus sebagai anaknya yang sah menurut iman. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah Rasul Paulus ini tidak hanya menganggap Titus sebagai rekan sepelayanannya saja adik-adik di dalam memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang, tetapi Rasul Paulus juga menganggap Titus sebagai anak rohaninya. Itu artinya hubungan Rasul Paulus dan juga Titus sangat dekat adik-adik. Jadi tidak hanya ya rekan pekerja saja, tetapi lebih dari itu, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Sementara pada surat Rasul Paulus yang kita baca yang kedua tadi, yakni pada 2 Korintus pasal 8 ayat 23 sampai 24, di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa Titus ini adalah utusan jemaat-jemaat dan juga kemuliaan Kristus. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan frasa utusan jemaat-jemaat?
Rasul Paulus menyebut Titus sebagai utusan jemaat-jemaat karena pada saat itu adik-adik yang mengutus Titus itu tidak hanya Rasul Paulus saja, tetapi juga jemaat-jemaat Makedonia, karena Makedonia ini terdiri atas tiga jemaat adik-adik. Nah, sementara frasa kemuliaan Kristus digunakan oleh Rasul Paulus untuk menyatakan bahwa semua pelayanan yang dilakukan oleh Titus, semuanya dia lakukan atas nama Tuhan Yesus adik-adik. Jadi dia tidak hanya melakukan semua tugas pelayanannya itu karena dia diutus oleh Rasul Paulus dan oleh jemaat-jemaat Makedonia dan jemaat Asia kecil lainnya. Tetapi Titus menjalankan semua tugas pelayanannya atas nama Tuhan Yesus dan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Seperti itu adik-adik. Nah, kira-kira apa sih tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus dan juga jemaat-jemaat itu kepada Titus? Nah, tugas Titus di sini ada dua adik-adik. Yang pertama, Titus ini memiliki tugas untuk memberitakan kepada jemaat-jemaat lainnya, jemaat selain Yerusalem, bahwa pada saat itu Yerusalem ini sedang mengalami kesulitan adik-adik. Jadi jemaat Yerusalem waktu itu tuh keadaannya sangat menyulitkan, sangat sedih begitu. Karena pada saat itu mereka sedang dilanda bencana kelaparan, selain itu mereka juga dilanda kemiskinan, dan mereka juga mengalami penindasan atau penjajahan dari bangsa Romawi dan Yahudi adik-adik. Kita dapat membayangkan adik-adik bagaimana sulitnya dan betapa sedihnya situasi yang dialami oleh jemaat Yerusalem pada saat itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus beserta dengan jemaat-jemaat lainnya, yakni jemaat Makedonia dan juga jemaat Asia kecil waktu itu, mengutus seorang utusan bernama Titus. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi jemaat Yerusalem itu, kemudian menceritakan kepada jemaat-jemaat lainnya selain jemaat Makedonia, bahwa ini loh, ada jemaat Yerusalem yang saat ini membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak boleh diam saja sebagai anak-anak Tuhan. Seperti itu adik-adik. Dan Titus juga diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan adik-adik, yang nantinya sumbangan itu akan diberikan kepada jemaat Yerusalem. Seperti itu ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada pasal 8 ayat yang kedua, Rasul Paulus ini memberikan contoh jemaat Makedonia, meskipun pada saat itu adik-adik, jemaat ini juga mengalami kesulitan. Jemaat ini juga mengalami kesulitan, kemudian pergumulan terkait keberagaman kepercayaan yang ada di sana, isu-isu politik, kemudian juga kesulitan sosial. Jadi jemaat Makedonia pada waktu itu tidak berada di dalam keadaan yang baik-baik saja adik-adik. Jemaat Makedonia ini terdiri atas tiga jemaat, yaitu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan juga jemaat Berea. Tapi adik-adik, sekalipun jemaat Makedonia ini sedang mengalami kesulitan dan juga kepedihan yang sama seperti jemaat Yerusalem, hal itu tidak menutupi hati mereka. Mereka tetap peduli, mereka tetap berempati, dan mengasihi jemaat Yerusalem. Dan mereka adalah jemaat pertama yang memberikan sumbangan kepada jemaat Yerusalem atas kesulitan yang mereka hadapi. Rasul Paulus di sini menggunakan jemaat Makedonia sebagai contoh adik-adik untuk menjelaskan kepada jemaat Korintus agar jemaat Korintus juga melakukan hal yang sama seperti jemaat Makedonia, yaitu membantu jemaat Yerusalem atas kesulitan yang mereka hadapi. Dan pada saat itu adik-adik, jika dibandingkan keadaan jemaat Korintus waktu itu jauh lebih baik daripada jemaat Makedonia dan juga jemaat Yerusalem. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang terletak di wilayah perdagangan yang sangat makmur waktu itu adik-adik. Jadi jemaat ini juga mudah untuk mengakses sumber daya alam. Hematnya, jemaat ini adalah jemaat yang kaya dan pada saat itu tidak mengalami penindasan seperti yang dialami oleh jemaat Yerusalem. Nah, dari situlah pada akhirnya Rasul Paulus menggunakan jemaat Makedonia sebagai contoh untuk menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa memberi atau memberikan dukungan ataupun pertolongan kepada sesama
tidak didasarkan pada jumlah atau kualitas yang kita berikan kepada seseorang, adik-adik. Bukan seberapa banyak yang dapat kita berikan, akan tetapi seberapa tulus dan rela hati kita untuk memberikan kepada jemaat atau sesama kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan berarti karena kita kaya kemudian kita harus memberi. Akan tetapi sekalipun kita tidak memiliki uang yang cukup banyak, kita juga tetap bisa dapat membantu adik-adik, membantu sesama dengan cara memberikan dukungan, misalnya menyemangati mereka dan mendukung mereka di dalam terlepas dari pergumulan yang mereka hadapi. Seperti itu adik-adik. Dan Rasul Paulus ini di dalam suratnya yang kita baca di 2 Korintus tadi adik-adik, Rasul Paulus berharap bahwa jemaat Korintus ini dengan surat yang dia kirimkan tadi, sekiranya hal itu dapat membuat jemaat Korintus pada akhirnya berpartisipasi, mau atau turut serta memberikan sumbangan kepada jemaat Yerusalem seperti jemaat Makedonia yang dia contohkan tadi adik-adik. Karena ketika jemaat Korintus ini mau berpartisipasi, maka mereka akan mewujudkan solidaritas di dalam tubuh Kristus dan juga kasih. Solidaritas yang dimaksud di sini adalah semua jemaat yang ada pada saat itu adik-adik, semuanya berada di dalam satu tubuh Kristus. Dan ketika salah satu tubuh Kristus ini sedang sakit, sedang mengalami kesulitan, maka jemaat-jemaat yang lainnya harus apa? Ya, harus berempati, harus peduli terhadap jemaat yang membutuhkan pertolongan, yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan. Seperti itu adik-adik. Dan juga Rasul Paulus ingin menekankan kepada mereka bahwa kasih itu harus dimiliki oleh setiap orang, setiap umat Kristen. Jadi kasih itu kan tidak tergantung pada apa yang kita miliki adik-adik, tetapi bergantung pada kerelaan hati kita untuk memberikan pertolongan atau pendukungan kepada sesama kita yang membutuhkan. Adik-adik yang terkasih, di sini kakak mau bertanya, adakah adik-adik yang di sini setiap hari rajin membantu ibu memasak di dapur, kalau yang cewek, ataupun membeli sayur, atau membersihkan kamar tidur setiap bangun? Adakah? Iya, pasti ada yang ada yang belum melakukannya. Nah, adik-adik, saran kakak setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini di rumah, adik-adik ke depannya harus membantu ibu ya, dalam memasak, kemudian membersihkan rumah, dan paling mudah adalah membersihkan tempat tidur kalian sendiri. Sebenarnya itu adalah tugas kecil adik-adik, yang memang jika kita lihat secara kasat mata ya itu cuma rapi-rapi aja sih, tetapi kan tidak semua diri kita mau melakukannya. Karena ketika bangun pagi kita lebih memilih untuk apa? Untuk langsung mandi dan berangkat sekolah. Sarapan dulu tapi ya. Iya. Adik-adik, bukan berarti kita melakukan tugas yang besar-besar dulu seperti yang dilakukan oleh Titus tadi. Kita bisa melakukannya dari tugas yang terkecil, yaitu membereskan tempat tidur kita. Setelah itu baru bertahap membantu ibu kita bersih-bersih di rumah, ataupun membantu ayah kita yang mungkin sedang menyapu halaman ataupun sedang mencuci mobil. Ketika kita mau membantu adik-adik, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mewujudkan solidaritas dan kasih. Seperti yang diceritakan oleh Rasul Paulus tadi, agar jemaat-jemaat Korintus mencerminkan solidaritas dan kasih melalui kerelaannya untuk membantu jemaat Yerusalem. Dan kalau misal di sekolah nih adik-adik, adik-adik kan pasti dapat PR kan ya dari guru? Ya pada? Ya, pasti ada tugas rumah yang sulit, ada juga yang mudah, ada juga yang agak sulit, agak mudah, jadi sedang. Nah adik-adik, dari PR yang diberikan oleh guru-guru kita, kita harus mau mengerjakannya sendiri, bukan mencontek ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyepelekan tugas-tugas rumah kita, tugas-tugas rumah yaitu PR tadi.
dengan menyepelekan bahwa aku merasa tidak bisa mengerjakan tugas ini. Udahlah, besok aja aku mau nyontek temanku yang pintar, misalnya. Jangan ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengerjakannya sendiri. Kalau misal kalian merasa bingung, kalian bisa tanya ke orang tua ataupun ke kakak kalian atau ke guru les kalian kalau misalnya kalian mengikuti les. Intinya kalian harus benar-benar bertanggung jawab dan berkomitmen atas tugas yang diberikan oleh kalian adik-adik. Dan jangan sampai kalian menyepelekan, apalagi menghindari tugas itu dengan misalnya kalau pas guru bahas PR tiba-tiba kalian keluar ke kantin tuh. Aku makan aja lah. Hari ini kan bahas PR, aku kan gak ngerjain. Aku keluar aja dari kelas daripada nanti kena marah, misalnya. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kita harus mau melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan baik oleh orang tua, oleh guru-guru kita di sekolah, ataupun oleh guru-guru sekolah minggu. Kalau misal ada tugas-tugas kreativitas, misalnya besok minggu disuruh bawa kardus atau karton, dan tugas-tugas lainnya. Ketika kita mau melakukan tugas-tugas tadi dan berkomitmen melakukannya adik-adik, maka adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus dalam hidup adik-adik. Adik-adik yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan hari ini, kita semua belajar tentang dua hal ya. Yang pertama, Titus adalah tokoh yang dapat diandalkan. Di dalam konteks pelayanannya, Titus menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang dapat diandalkan, sebagai pelayan Tuhan yang dapat diandalkan. Titus pada saat itu tidak hanya menyampaikan dengan jujur dan transparan kepada jemaat-jemaat lainnya selain jemaat Yerusalem tentang situasi dan juga kondisi yang dialami oleh jemaat Yerusalem. Titus juga menarik sumbangan dari mereka dan kemudian menyerahkannya kepada jemaat Yerusalem. Dan tidak hanya itu, pada akhirnya Titus juga memantau adik-adik, memantau jemaat Yerusalem atas sumbangan yang diberikan oleh jemaat-jemaat tadi melalui Titus. Titus memantau ini tujuannya adalah untuk memastikan adik-adik apakah benar-benar sumbangan diberikan oleh jemaat-jemaat tadi melalui Titus itu benar-benar digunakan dengan baik oleh jemaat Yerusalem. Dan adik-adik, tadi kakak lupa tidak menyebutkan tugas Titus yang kedua. Pada saat itu Titus tidak hanya mengumpulkan sumbangan dari jemaat-jemaat saja adik-adik, tetapi di dalam mengumpulkan sumbangan kepada jemaat-jemaat, Titus kan berkunjung nih ke jemaat-jemaat tadi. Dia juga menjalin relasi yang sangat baik adik-adik dengan berbagai jemaat yang berbeda-beda latar belakang dan konteksnya. Dan selain menjalin relasi yang baik, Titus juga memberikan pengajaran Kristen kepada mereka, sehingga kehadiran Kristus kepada jemaat-jemaat tadi memberikan dampak yang besar adik-adik, yaitu memperkuat iman mereka di dalam Kristus. Yang semulanya mereka percaya kepada Yesus, kemudian iman percayanya menjadi semakin kuat karena kehadiran Kristus di tengah-tengah mereka. Adik-adik, kesimpulan kita yang kedua pada hari ini, kita belajar bahwa Titus adalah seorang tokoh yang mau bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kenapa? Karena Titus menunjukkan tanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dapat kita bayangkan adik-adik, jika kita yang menjadi Titus, yang tiba-tiba diutus oleh Rasul Paulus dan oleh jemaat-jemaat Makedonia tadi, kemudian kita diutus untuk menarik sumbangan dari jemaat lainnya dan menceritakan kepada jemaat-jemaat lain mengenai kondisi dan situasi yang dialami oleh jemaat Yerusalem. Bisa saja adik-adik pada saat itu Titus ini berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan. Karena bisa kita bayangkan ya, yang namanya sebuah daerah atau wilayah gitu sedang perang, kemudian kita diutus untuk menarik sumbangan dari orang-orang yang lainnya, dari wilayah lainnya. Tentunya kita juga menjadi incaran adik-adik bagi orang-orang Romawi dan juga orang Yahudi yang pada saat itu menindas jemaat Yerusalem. Tapi terlepas dari kesulitan yang dialami oleh Titus pada saat itu, Titus sebagai utusan
Paulus dan juga utusan jemaat Makedonia, dia tidak serta-merta kemudian menghindar adik-adik ataupun memilih, "Ah, aku gak bisa melakukan tugas ini. Aku menyerah saja Tuhan, aku tidak mampu, aku takut." Seperti itu. Tapi Titus tidak seperti itu adik-adik. Dia tetap melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh komitmen. Bahwa apapun tugas yang diberikan olehnya, semuanya akan dia lakukan atas nama Tuhan Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan karena Titus ini sangat merasa peduli yang tinggi, dia tetap menjalankan tugasnya sampai akhir demi jemaat Yerusalem yang membutuhkan pertolongan tadi. Dengan semangat tanggung jawabnya adik-adik, Titus melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan sumbangan dari jemaat Korintus dan jemaat-jemaat Makedonia dan jemaat Asia kecil lainnya, memberikan sumbangan tersebut kepada jemaat Yerusalem dan memantau apakah benar-benar sumbangan yang diberikan oleh berbagai jemaat tadi kepada jemaat Yerusalem benar-benar mereka kelola dengan baik. Tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada pengumpulan dana saja adik-adik, seperti yang kakak tekankan tadi, bahwa Titus juga membangun hubungan yang dekat, membangun solidaritas dan kasih di antara jemaat yang berbeda-beda. Oleh karena itu adik-adik, Titus menjadi teladan bagi kita semua anak-anak Tuhan Yesus untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan semua tugas yang diberikan oleh siapapun kepada kita, dan melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, penuh komitmen, dan penuh kerelaan, dengan hati yang tulus untuk melakukan semua tugas itu dengan baik dan sampai selesai. Amin. Adik-adik yang terkasih, ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Yuk kita buka dulu Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 23 ya. Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama ya, karena ini adalah satu ayat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Ayat hafalan kita ini mengingatkan kepada kita adik-adik bahwa apapun tugas yang diberikan oleh orang-orang kepada kita, baik oleh orang tua, oleh kakak kita, oleh ayah kita, oleh guru-guru kita harus melakukannya semua tugas itu dengan apa? Segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi adalah untuk Tuhan, seperti tokoh yang kita pelajari hari ini, seperti Titus yang senantiasa melakukan tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Dia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kita, marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan dan memuji kasih-Nya seperti sungai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya dapat berguna bagi gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apapun dan dimanapun kita berada, kiranya kita senantiasa mengingat dan melakukan setiap aktivitas kita untuk Tuhan, karena kita adalah anak terang.
berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai segala aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.